Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih banyak buat kalian semua para cewek cowok yang sudah setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk kalian yang bersedia Gemini di tanggal 18 Februari 2022. Seperti apa gambarannya kita? Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini, 0858-8522-9288, 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Kita lihat bersama. Ini digambarkan ada King of Cup, seorang raja muda yang bawa piala memberikan cinta. Ini menggambarkan bahwasanya hari ini kamu bagaikan raja, kamu akan sangat bahagia, banyak uangnya. Bisa juga mungkin sebagian dari kamu gajinya di pertengahan bulan, atau mungkin sebentar lagi kamu gajian untuk yang YouTuber atau yang bekerja di YouTube. Nah, untuk kamu mungkin yang punya usaha sampingan, hari ini juga lagi profit, lagi menghasilkan, makanya kamu akan sangat bahagia. Ini gambarkan seorang raja muda yang lagi bahagia. Selanjutnya untuk kalian yang punya usaha bisnis, gambarkan the well, artinya dunia, menguasai dunia. Hari ini kamu juga ibarat menguasai dunia, jadi usaha bisnis kamu itu akan sangat lancar, laris, disukai oleh orang banyak, banyak sekali yang belanja tempat kamu, sehingga usaha-usaha atau pengusaha-pengusaha yang lain itu pada kalah, mereka takluk pada belanja tempat kamu. Selanjutnya untuk kalian yang single, seperti apa ini digambarkan ada six of one, yaitu ada 6 tongkat. Ini digambarkan ada six of one, yaitu ada 6 tongkat atau 6 kepala burung. Ini menggambarkan bahwa biasanya di hari ini kamu akan jadi pemenang, kamu yang mendekati dia, mungkin ada banyak saingan di luar sana sehingga sama-sama ingin mendapatkan orang yang kamu cinta. Nah, hari ini akhirnya kamulah yang tampil jadi pemenangnya. Orang yang kamu cintai, yang kamu sayang, kamu dekati, yang diperebutkan oleh banyak orang, akhirnya kamulah yang berhasil memenangkannya, kamulah yang berhasil mendapatkan hatinya, akhirnya dia milih kamu dan ingin jadi pacar kamu, dan akhirnya kalian jadian dan bahagia bersamanya. Semoga ini terjadi pada kamu. Selanjutnya untuk kalian yang couple, ini digambarkan ada three of suit. Mungkin sebagian dari kamu yang couple ini malah sebaliknya nasibnya. Hari ini ada yang lagi bertengkar, lagi ditinggalin sang pacar, atau lagi galau karena mungkin disakiti lah, dia sangat menjengkelkan, mungkin dia sangat galak sehingga sebagian dari kamu hari ini tersakiti hatinya, atau bisa juga sebagian dari kamu hari ini malah diputusin sama dia. Jadi kartu ini menggambarkan ada hubungan kurang baik sama pacar kamu. Nah, semoga kamu gak ngalami. Kalaupun misalnya sebagian dari kamu yang nonton video ini ada yang ngalami, diputusin sama pacar kamu, atau mungkin kamu lagi dimarahin, atau mungkin bertengkar sama pacar kamu, ya sebaiknya kamu sabar. Kalau memang kamu sangat mencintainya, ya pertahankan. Jika kamu salah, ya kamu minta maaf. Tapi kalau kamu memang sudah bosen sama dia, ya cari yang lainnya. Biasanya zodiak Gemini itu gampang bosenan. Nanti pacaran sama si A, nanti kalau sudah gak cocok cari lagi si B, nah gak cocok ganti lagi si C, sampai ketemu suatu saat yang betul-betul cocok. Atau bahkan ketika mau menikah itu biasanya juga ada yang balikan sama mantannya kemudian baru menikah, karena setelah mencoba banyak pacar ternyata banyak gak cocoknya, akhirnya memilih mana di antara itu dari yang gak cocok itu yang mendekati cocok, akhirnya dipilih salah satu dan jadi pacar
pacarnya jadi kekasihnya sampai menikahnya. Jadi biasanya sebelum menikah itu akan banyak pacarnya, berganti-ganti pacar sampai ketemu yang tepat, akhirnya baru menikah. Itulah biasanya, walaupun enggak semuanya. Pada intinya Kartini menggambarkan bahwasanya kamu hari ini akan ada sesuatu sama pacar kamu. Semoga kamu enggak ngalami, kalaupun ngalami ya harus bersabar. Kalau cinta lanjutkan, kalau enggak cinta cari yang lainnya. Oke? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 8282 7568.